Gubernur Said Assegaf akui Maluku minim juru ukur tanah. Gubernur Maluku Said Assegaf mengakui di Maluku tenaga juru ukur tanah baik surveyor kadaster maupun asisten surveyor kadaster berlisensi masih sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Assegaf meminta kebijakan pemerintah pusat untuk menambah SDM pertanahan bagi daerah ini. Minimnya SDM juru ukur berdampak bagi proses pengurusan pengeluaran sertifikat tanah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kendala ini cukup dirasa di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku. Hal ini disampaikan Gubernur Said Assegaf usai menghadiri rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Maluku pada Rabu 19 September 2018. Dirinya mengakui SDM yang ada pada kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN seringkali mengalami kendala saat melayani masyarakat yang ingin mengurus sertifikat. Menurutnya, kendala tersebut adalah jumlah juru ukur tanah yang terbatas. Olehnya itu, Assegaf mengusulkan agar juru ukur bisa diprivatisasi. Artinya, juru ukur tanah yang sudah mahir dijamin melalui sertifikat dan bekerja di bawah sumpah. Nah, kelemahan kita sekarang ini itu di sumber daya manusia. Juru ukur, kan begitulah. Juru ukur kita terbatas untuk bisa menyelesaikan sampai dengan 50 ribu sertifikat. Nah, ke depan kan akan meningkat lagi, mungkin 100 ribu, 200 ribu. Oleh karena itu, dari awal-awal saya minta nanti kita bikin surat ke Bupati, Wali Kota untuk siapkan sumber daya manusia. Anak-anak daerah untuk bisa sekolah di Jogja. Supaya mereka pulang, mereka bisa membantu pemerintah untuk mempercepat hak-hak kepemilikan sertifikat bagi masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain berharap bantuan pemerintah pusat, Assegaf juga meminta kepada pemerintah kabupaten kota di Maluku untuk menyiapkan SDM bidang pertanahan mengikuti pendidikan pertanahan di Yogyakarta. Sementara itu, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Oloan Sitorus mengakui di Maluku terdapat 922.275 tanah yang belum bersertifikat. Dari 11 kabupaten kota, Kabupaten Maluku Tengah yang terbanyak tanahnya belum disertifikasi. Oleh karena itu, untuk program jangka pendek, pihaknya mengupayakan untuk melakukan sertifikasi tanah yang belum tersertifikasi di samping program jangka panjang menyiapkan SDM bidang pertanahan. Program sertifikasi dan persiapan SDM selain menyukseskan program sertifikasi nasional hingga 2025 juga memberikan kepastian hukum kepada warga melalui sertifikat.